Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ini, Titian Curne. Dan di video kali ini, saya sedang berada di sebuah taman uh, yang sangat besar dan sangat populer banget di Hong Kong, yaitu Kaduri Farm and Botanical Garden. The Duri Farm and Botanical Garden ini adalah sebuah, sebuah atau salah satu cagar alam wisata yang ada di Hong Kong yang persisnya terletak di lereng gunung Tai Mo Shan. Yaitu salah satu gunung tertinggi di Hong Kong. Untuk rutenya nanti saya share di deskripsi. Silahkan cek deskripsi saya ya. Sesuai namanya, cagar alam ini di dalam cagar alam ini terdapat kebun sayur, peternakan, berbagai macam binatang langka, tumbuhan langka dan masih banyak sekali jenis-jenis yang ada di dalam cagar alam ini. Hal pertama yang menarik saya ketika masuk ke dalam cagar alam ini adalah tempat cuci tangan ini. Ini terlihat unik dan menarik sekali. Tentunya di sini adalah Uh, salah satu pilihan uh, terbaik kalian jika kalian ingin merefreshing pikiran kalian menjauhkan diri dari kebisingan kota Hongkong ini adalah tempat yang recommended banget untuk merefresh dan merelaksasi tubuh ini adalah gerbang utamanya dan ini masih permulaan ya guys karena kita belum masuk dan dari luar saja sudah terlihat sangat-sangat menakjubkan. Uh, garden ini sangat besar. Tahu sendiri dari awal saya sudah bilang kalau di sini adalah salah satu gunung yang terbesar di Hong Kong dan dijadikan sebagai cagar wisata. Pastinya kalian harus menyiapkan banyak waktu untuk mengitari tempat ini. Karena tempat ini juga sebenarnya adalah destinasi dari uh, hiking atau penjelajahan, juga disediakan trailnya atau jalan setapaknya untuk kalian yang pencinta jelajah. Sekali masuk di, ke dalam taman ini, kita langsung disambut dengan kicauan burung yang sangat merdu, dan kicauannya itu beda-beda karena di sini ini terdapat spesies uh, ratusan spesies burung yang secara liar tidak dikurung jadi mereka bebas uh, berada di sini dan juga air terjun banyak banget air terjun atau sungai-sungai yang sangat bersih dan uh, sejuk banget dipandang Tentunya banyak banget tanaman langka yang berbunga dan bermekaran di sekitar saya ini Karena saya pas berkunjung ke sini ini adalah musim semi di mana musimnya bunga-bungaan Di dalam taman ini ditata secara apik sekali seperti sebuah perkampungan Untuk kalian yang mau datang ke sini dijamin kalian tidak bakalan kecewa. Dan e, ketika masuk ke sini kita di di ada tarif ya e, sekitar 20 dolar per orang. Untuk anak-anak dan e, orang jompo e, gratis masuk sini. Nah, ini saya masuk Garden di mana di sini itu berbagai ban, e, berbagai spesies tanaman ada di sini dan ditanam secara organik ya dan banyak banget wisatawan yang mengambil gambar di sini fotografer fotografer andalan mengambil e, dari bunga-bunga yang ada di sini tapi bunga-bunganya belum seluruhnya berbunga saya hanya menemukan sebagian saja yang saya suka dari garden ini adalah uh, di sini itu tatanan dari tamannya itu seperti zaman dulu banget di dibuat seperti desa Hongkong yang dahulu sebelum Hongkong itu berkembang atau maju pesat dan banyak banget uh, peternakan atau dan juga apa ya pertanian organik di sini Taman ini didirikan oleh Sir Horace Cadbury pada tahun 1956. Awalnya dia datang ke sini untuk memberikan pendidikan uh, sebagai pendidikan bagaimana cara berternak dan ber, bertani ya untuk warga sekitar. Lalu disulaplah taman ini yang dulunya sebuah pertenakan dan pertanian menjadi surga hijau untuk rekreasi. Taman ini juga bisa dijadikan untuk mendidik masyarakat tentang keanekaragaman hayati yang menakjubkan yang ditawarkan di Hong Kong. Sebagian besar hewan yang ditemukan di sini adalah hewan yang telah diselamatkan dan direhabilitasi oleh Departemen Konservasi, Fauna, Kadori Farm. Hewan yang diselamatkan itu termasuk biasanya orang Hong Kong itu suka banget memelihara binatang, ya. Ada yang suka memelihara binatang, setelah besar binatang itu mereka tidak bisa merawatnya lalu dilepaskan ke alam bebas. Nah, ketika binatang itu ditemukan oleh uh, uh, oleh departemen dari fauna ini, maka binatang itu ditangkap dan direhabilitasi dan dipindahkan ke tempat ini menyatu dengan alam kalian akan menemukan beberapa seni yang berbeda dari taman-taman lain di Hong Kong di Taman Garden ini nah di sini saya menemukan uh, ada sebuah pohon yang berbuah itu seperti pete ya pete Indonesia tapi sepertinya ini bukan pete tapi buahnya itu panjang-panjang seperti pete dan saya tidak mengenalinya. Banyak banget yang ternyata tidak kita kenali tentang alam ini. Maka, kalau ada waktu luang, kita perlu belajar banyak dari alam untuk mengenal mereka. Pas saya datang ke sini, cuacanya sedikit. Hujan rintik-rintik ya dan kita tidak menyiapkan uh, preparas, prepar, preparation yang cukup karena pas pas awalnya kita berangkat cuaca itu cerah dan ketika nyampe di sini hujan rintik-rintik dan itu membuat saya sedikit pusing serta jalannya jalanannya itu juga sedikit licin tapi ini menambah apa menambah keasrian dari alam ini. Kita benar-benar seperti di alam yang bebas, alam yang sangat-sangat merefreshing banget nah seperti yang terlihat ini ini adalah tanaman-tanaman langka dan ini jalurnya ini yang saya suka saya suka banget dengan jalur ini terlihat unik dan lain daripada yang lain ini adalah trek di mana kita bisa hiking dan nggak uh, tahu ini nanti kalau kita mengikuti terus jalur ini kita akan nyampe ke ke daerah yang uh, kurang tahu ya saya tapi di sini adalah tempatnya itu disebut New New Territories. Kalian bisa lihat sendiri ini treknya, treknya itu sangat bagus dan um, excited banget. Pencinta hiking harus tahu trek ini dan menaklukkannya. Tapi biasanya saya uh, melakukan hiking, tapi karena cuaca kurang baik, uh, kita tidak meneruskannya dan kembali kembali uh, ke ke tempat yang awal masih banget masih banyak banget yang saya ingin ceritakan tentang uh, taman ini karena taman ini sangat gede banget ikutin terus channel ini tunggu episode atau part kedua tentang taman ini di channel ini Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.